Ada loko jomblo guys, lagi langsir guys. CC201. Ini guys, gue udah nyampe di JPO Jatinegara yang baru guys. Ini ya penampakannya guys. Tangganya lumayan tinggi. Oh no. Di sini ada larangan, dilarang berjualan guys. Ini dia guys, jembatan JPO baru stasiun Jatinegara guys. Ini udah catnya apa, besi-besinya juga ini produk baru, berbeda sama JPO Dipo ke Dipo Jatinegara yang sebelah barat. Itu kerangka-kerangkanya sudah tua, ada juga yang udah mulai keropos. Jadi emang sudah selayaknya diganti guys. Ternyata dibongkar dan dipindahkan JPO-nya ke sini guys. Cuma kekurangannya di sini guys, untuk yang JPO Jatinegara, kalau mau lihat spot menikungnya sudah nggak kelihatan lagi guys, karena ketutupan sama stasiun Jatinegara. Jadi kita harus tahu untuk jalur-jalur mencari kereta apa, kereta jarak jauh itu jalurnya di mana. Gua karena baru pertama jadi belum tahu di jalur 1 atau di jalur 7. Jadi harus tahu supaya spot huntingnya nggak kelewat guys. Kalau udah terlalu deket, sayang banget guys. Nah itu kelemahannya guys. Di sini banyak peron-peronnya jadi agak ketutup. Dan JPO-nya emang agak terlalu dekat sama stasiun. Jadi view untuk kereta menikung atau kereta baru datang itu sedikit terhalang guys. Itu kelemahannya sih. Kalau dari segi jembatannya emang lebih bagus dari JPO Dipo Jatinegara guys. Oke guys, kita tunggu. Gua mau nyegat KLB Taksaka sama juga dengan Serayu Pagi guys. Kita tunggu aja keretanya dari arah mana ya guys. Maksudnya dari jalur mana. Itu dia guys. Loko jomblo mau langsir. CC 206 kayaknya guys. Oh no. Oh 203 ternyata. Kepalanya beda guys. Jalur 3 guys. Ada kereta melintas langsung. Sepertinya Serayu nih guys. Menurut jadwal ini jadwal Serayu dari Senen ke Purworejo guys. Betul, Serayu guys. Oke, kita tunggu sekarang kereta Taksaka guys. Oh itu dia guys, papasan sama J205 yang baru saja berangkat. Ini dia guys. Oh masih pakai logo lama guys, ke Taksakanya jurusan Gambir Yogyakarta. Wah ketutupan sama tiangnya guys.
Ini Vitras atau Witras, Warren Trust. Mirip-mirip lah guys. Mohon dikoreksi yang expert ya guys. Ini tiang Vitras atau Warren Trust. Oke guys, demikian video vlog gua dari JPO Jatinegara. Semoga teman-teman suka. Bagi yang suka silakan di like, share, dan komen. Yang belum subscribe silakan di subscribe dulu ya guys. Terima kasih, sampai jumpa di video vlog gua berikutnya.